Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wassami'ul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'dah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi ini kembali dicurahkan segala nikmat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai insan berusaha mendapatkan selalu berada di dalam hidayah petunjuk yang telah Allah turunkan kepada hambanya. Sejalan dengan itu, selawat dan salam selalu kita sampaikan kepada arwah junjungan kita, tokoh kita, panutan kita yang diidolakan dalam semua waktu, semua saat yang kita lewati dengan berselawat, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita muliakan Umi, kemudian majelis guru, ungku-ungku kita, ustazah, seterusnya perangkat OSIP bersama jajaran pengurus asrama, kakak pembina, santri dan santriwati yang berbahagia. Kemarin kalender merah itu adalah salah satu penghormatan kepada peristiwa akbar yang terjadi pada diri Nabi menjadi hari besar Islam, yaitu peringatan Isra dan Mi'raj, di mana peristiwa Isra dan Mi'raj itu sudah dijadikan agenda nasional. Tentu ini sebagai simbol negara kita ini, tumpah darah kita ini adalah negara religius, negara yang menjunjung agama sebagai nilai tertinggi di dalam semua aktivitas masyarakatnya, baik itu aktivitas ekonomi, aktivitas politik, aktivitas sosial budaya, maupun aktivitas menuntut ilmu belajar, yang tertingginya adalah agama. Oleh karena itu, kita dengan momen ini bersyukur dan berterima kasih dilahirkan di negeri yang makmur, di negeri yang aman, negeri yang tentram, yakni Indonesia, yang diberi nama, yang dikukuhkan, dimerdekakan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Bangga jadi Indonesia, bangga menjadi rakyat Indonesia, bangga menjadi penduduk Indonesia, bangga mengisi Indonesia. Tentu kebanggaan ini harus diikuti dengan rasa syukur, dan menjadikan syukur itu kita menjadi insan yang bertakwa, insan yang berilmu, dan insan yang berkepribadian. Santri dan santriwati yang berbahagia, peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah hadiah yang dikirimkan, yang ditorehkan pada sosok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
di mana peristiwa ini tidak pernah terjadi pada diri nabi-nabi yang lain. Meskipun Allah Ta'ala mengatakan di dalam surat Ali Imran, walaqad istafaina Adama wa Nuha wa ala Ibrahima, kami sungguh memilih dan kami menetapkan orang yang terpilih ya, yaitu Adam dan Nuh dan keluarga Ibrahim. Ini banyak nih, wa ala Ibrahima, keluarga Ibrahim banyak nih. Kemudian wa ala Imrana dan keluarga Imran. Alal alamin, atas orang alam. Kemudian dalam surah Al-Baqarah Allah juga mengatakan walaqad faddalna ba'dakum ba'da, kami telah melebihkan sebagian kamu atas sebagian alam alamin, atas penduduk bumi ini. Nah, memang secara statement atau secara real ini adalah menunjukkan kepada kita ada yang diangkat atau ada yang dilebihkan. Tetapi yang dilebihkan itu sesungguhnya tidak melihat kepada bangsanya, tidak melihat kepada sukunya, tidak melihat kepada sosoknya. Tapi yang Allah lebihkan itu sesungguhnya adalah dikatakan walaqad karamna bani Adam, seluruh umat, seluruh cucu Nabi Adam itu sudah berada pada posisi terhormat, sudah pada posisi yang mulia tanpa terkecuali. Namun ada babeliak ketek Adrian Rido, ada yang khusus. Makanya wak belajar ilmu nahu, ilmu saraf dan ilmu usul fik, ada yang disebut dengan am, ada yang disebut dengan khas. Ya, Dit. Yang am itu adalah umum. Itu umum, laqad fadalna ba'dakum ba'da 'alal alamin, itu umum. Kami mengangkat dan melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain di muka bumi ini. Kemudian Allah juga mengatakan walaqad istafaina Adama wa Nuha wa ala Ibrahima wa ala Imrana alal alamin. Nah, itu sudah mulai disebutkan khususnya ya kan? Sebutkan namanya. Tetapi yang terpenting dari itu, Allah sudah mengatakan, di mana dikatakan oleh Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Lali azam, inna akramakum indallahi atqakum. Nah, sini lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Zonaisan artinya do, sesungguhnya hamba yang mulia di sisi Allah adalah manusia yang lebih bertakwa. Inilah yang dilebihkan oleh Allah sesungguhnya. Nah, saya lebihkan oleh Allah. Nah, perjalanan Isra dan Mi'raj ini adalah sebagai wujud Allah Ta'ala cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasul. Ini bisa kita lihat dalam surat Ali Imran. Aku gunanya menghafal ayat itu, Dit. Wapagunana hafalan itu. Bihan. Wasibu sabi hafalan itu.
Wah, diam-diam masih hilang ya falan itu nejat. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad kepada mereka, sekiranya kamu benar-benar tuhibbuna, konsisten, selalu yajib, terus-menerus mencintai Allah, tuhibbuna bib. Itu yang asal kata nama bib itu mah mencintai, ya bib. Dua habib, no habibi, habib, mau orang ada habib, ya artinya habib itu orang yang dicintai ta. Banyak orang menyayangi habib, syukur habib ya. Minimal ayah dan ibu sayang ya. Fattabi'uni, kamu ikuti aku. Aku itu apa? Kul hazihi sabili, kata Nabi Yusuf. Ikuti inilah jalanku. Jalan itu adalah dinul Islam, agama Islam. Seandainya itu berlaku, kamu laksanakan. Yuhibbukumullahu, artinya itu Allah pasti akan mengasihi kamu, kamu juga. Wa yaghfir lakum, dan mengampuni dan memaafkan kesalahan yang telah berlalu. Wallahu ghafurur rahim. Nah, ini adalah salah satu anugerah yang terbesar yang diturunkan oleh Allah kepada hambanya yang dicintai, hambanya yang disayangi, hambanya yang sangat Allah pilih. Maka namanya disebut Muhammad. Muhammad itu adalah orang yang dicintai, orang yang dipilih, dan orang yang dipuji. Nah, jadi dipuji itu adalah atas sifatnya Al-Amin, ya kan? Atas sifatnya Al-Amin. Ini yang disebut dengan salah satu rangkaian peristiwa yang dialam oleh Nabi tidak datang begitu saja, tetapi sudah diawali dengan sifat, dengan karakter, dengan kepribadian yang melekat pada sosok Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tadi disampaikan surat Al-Isra, lah biya baca di awal mukadimah. Demikian kita minta ulang lagi oleh guru kita. Silakan Azim baca surat Al-Isra ayat 1, diterjemahkan oleh Anjuzaki. Silakan baca Azim Al-Isra. Kalau Al-Isra itu hafal lewat itu, awak pendakwah kan? Nah, tapi itu surat An-Najmi itu abiko lah. Nah, jadi sebagai landasan kekuatan Isra dan Mi'raj itu ada dua surat Fajar. Yang pertama adalah surat Al-Isra ayat 1 ya Fajar. Itu bicara tentang Isra. Ini perjalanan darat. Nah, ya. Ini perjalanan bumi ini. Ini perjalanan manusia. Yang kedua namanya Mi'raj. Ini kita temukan di dalam surat An-Najmi Dabibil Fu'ad. Surat An-Najmi mulai ayat 12 sampai ayat 18 Sergio. Nanti kakak naik itu ke cara mesra merah ya, itu baca itu. Lah, kita dengarkan dulu dibaca oleh Azim surat Al-Isra ayat 1. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Terjemahkan aja. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maksudnya Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkati sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat. Nah, karena kita sudah sering belajar tafsir, tentu kita sudah punya metode tersendiri untuk mengambil poin-poin penting dari ayat itu. Yang pertama itu ada diawali dengan kata takjub. Yaitu ini Subhanallazi. Yo. Yo Bib. Yo Alfan. Subhanallazi. Takjub. Zona kita takjub. Nah, jadi takjub itu menjadi kata yang selalu kita ucapkan di saat kita rukuk dan saat kita sujud. Iya tuh baca. Subhana. Yo jihad. Takjub. Jadi awak itu sudah punya rasa takjub dan awak praktekkan dan awak lakukan dan awak ungkap melalui pernyataan awak setiap saat. Sekiranya jadi salat itu 50 rakaat dalam satu, ya, dalam satu rakaat itu sujud kita dua kali kan, rukuk kita sekali, berarti kita membaca 6 kali kata takjub untuk satu raka. Subhanallazi. Allazi itu siatu aldo Allah. Subhanallazi, maha suci Allah. Nah, ini yang disebut diawali dengan kata ilmu pengetahuan itu harus diawali dengan takjub. Maka ada pesawat karena takjub melihat burung yang diciptakan oleh Allah. Kenapa burung bisa terbang? Hanya modalnya sayap dan tidak jatuh-jatuh. Kecuali kena tembak, ya kan? Ternyata ini adalah menjadi inspirasi, menjadi pendongkrak semangat untuk menembus ketidakberdayaan orang dalam saat menentukan arah demikian, sehingga memikirkan apa alat yang dijadikan supaya benda ini juga bisa terbang mengangkut manusia. Lahirlah para pakar, lahirlah para pemikir yang menciptakan mesin. Nah, ini mesin awalnya dulu. Bagaimana mesin ini mendongkrak, menundo benda ini dengan kencang, dengan cepat. Kalau dulu Buya pertama sekali ke Jakarta Rizki Beberaman tahun 97. Tak kena ada Buya orang saat itu. Joko Dri baru selesai pemilu, Buya baru pemilih pertama 97 tu. Nala iya ke Zara mana? Tiara Allah Mubarak tu 97 tu. Ke Selfie? 2007 ke Selfie ni nak? Ah 2009 lah eh. Kabihan 2007 tu lah nak. Tapi 97 biar berangkat Jakarta. Berarti 20 tahun sebelumnya. Nah, iya tak? 20 tahun sebelumnya. Nah, Buya 97 itu lah setahun ke Siti tamat pesantren. Pergi ke Jakarta. Naik joto bus. Nenek mama. Bus apa pergi? Bus nenek mama itu bus satu pian. Atas sabi dulu bus nenek mama. Atau Ridho nama pengalaman nah, bus nenek mama Ridho. Hah?
apa? Ah, bus transport. Itu bus ni nama mak nama dulu tu. Mana ingat orang kampung kan? Angkoi misalnya dia bayar. Di saat lah tiba di lokasi. Ya, kalau dulu teringat aku ceritanya. Lah. Barangke lah kuya di tapakih. Kira pindah katanya awa. Nah, di tapakih pindah katanya awa barangke. Barangke jam 8 pagi. Jadwalnya. Tapi jam 10 aja ni auto dianya. Lah. Mulai membayangkan awak belum pernah menempuh daerah tu. Ayo mana melewa-lewa matu ko satria. Penasaran ya kan? Oh, tiba di Jambi nampak lu batang kayu kadang-kadang. Ya kan? Kan kadang-kadang tang kayu tu nirna. Namanya sepanjang sampai di Lampung Ajib. Ah, nama pelabuhan di Lampung tu nama Fajar. Pelabuhan nama Bangkauni. Nah, orang lah berangkat sini. Tentunya tahu tu. Ni kapal awak. Ni banyak mud, apa tu banyak hal-hal yang lepek. Naik kapal. Pas lah lewat Lampung tu mulai tercengak-cengak. Bako batang kayu beton sudah lah. No nugra batang kayu beton sudah lah. Nak do tambian pak leh dah. Nak do nampak batang manggi, nak do karet, nak do batang kerambian leh dah. Yang ada gedung-gedung, atau sebenarnya gedung menjulang langit tinggi tercengang. Ya ternyata awak nak pernah melakukan perjalanan yang jauh yang menakjubkan tadi ya tercengang jawa. Ya. Boleh takjub nak pernah mencari gedung setinggi itu dulu lah. Ampilan dah boleh tinggi boleh-boleh tinggi dua. Kini lo nampak mencakar langit. Ah tu bahasa kan. Itu sudah menakjubkan, ya kan? Sudah tercengang awak, sudah heran. Ba'a curang membuih ke. Okay. Tabayang ada awak kan kok yo bembe jajawe ya kerenda. Lah lanjut lah lanjut mesin itu. Ah lanjutnya. Joto sen lan suan ka ke. Selesai. Awak kan lamu bembe-bembe. Namanya tersiara anak. Ah, masih dimulai manual. Kalau mulai bahasan semi semi teknologi kan lama. Terakhir lah do sebut molen nanya lip kan. Ah, molen banyak lip sih. Ah, sih. Ah, ini kan. Tapi lumayan lah. Lah membantu ya. Pertama efektivitasnya nak barata serak lera. Sebutlah ditata rapi. Masuk kemari disambil di sikau. Masuk. Ha, jadi nak tetap buang. Tapi kalau jembe, anang kanai ke pulau kawan, nak menyembuh kawan, banyak tu secara kan. Ha, mulai berkembang. Ini yang sebut nama pengetahuan. Nah, jadi dengan kata-kata subhanallah itu menggugah. Memancing penasaran kita untuk tahu. Bahasa Kak Muhammad Iqbal kepo. Atau kepo do. Mau tahu ni harus tahu apa? Kalau berkaitan dengan ilmu pengetahuan, dia merasa puas apa? Kalau dengan ilmu. Nah, jadi asra bi abdihi. Nah, ini yang kedua kata-katanya asra ini kata kuncinya. Ini disebut dengan isra. Ini dasarnya peristiwa isra tadi. Makanya dalam surah An-Najmi ayat 2 ya. Mudah-mudahan beliau tidak lupa. Wa ma yantiku anil hawa. Rasul itu mengatakan suatu pernyataan, menyampaikan wahyu Allah itu tidak dengan keinginannya. Illa wahyun. Kecuali wahyu. Yuha yang diwahyukan.
yang diturunkan, yang disampaikan kepada Rasul. Jadi peristiwa Isra itu benar. Jadi dasarnya ini adalah surah Al-Isra ayat 1. Subhanallazi asra. Baca laki-laki sesama. Coba tunjuk tangan yang lu dapat, tunjuk tangan. Pada besurual ke? Tunjuk tangan yang lu dapat. Pak, tunjuk tangan. Yang lu dapat surah Al-Isra ayat 1. Tunjuk tangan. Yang lu dapat, berarti dapat orang ya? Alhamdulillah. Biar cek. Alfan. Baca Alfan. Al-Isra ayat 1. Nah, ini jam terbangnya tinggi untuk ceramah. Nah, tapi tekatu modalnya rugi. Iko pokok ah. Karena peristiwa Isra Mi'raj itu naik kisah. Saja wak ngini wak mandangan ayat itu. Nah, kini harus latih kepedulian wak itu. Nah, pardan. Ya, pardan. Dua pedang, pedang kelas satu, cek, pedang kelas dua, kelas tiga, cek. Nah, pardan. Nah, awaklah mandanga ayat-ayat itu berulang-ulang kali. Jadi, kata kuncinya asra. Asra bi'abdihi, Allah memperjalankan hambanya minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dimulai dari masjid Haram, Mekah, sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, itu perjalanan. Nah, jadi perjalanan dunia, Pak, perjalanan darat, Pak, memang dari masjid ke masjid. Itu yang ketiga kata kuncinya. Yang keempat, allazi barakna haulahu. Yang telah diberkahi sekitarnya. Nah, kita harus mendapatkan berkah sekitar kita berada. Nah, ini yang disebut namanya lingkungan. Lingkungan ini termasuk faktor yang mempengaruhi akhlak. Nah, ini kita harus berada di lingkungan yang membawa kita, yang menuntun kita, yang mengarahkan karakter kita adalah menjadi pribadi yang sejati, pribadi yang menjadi insan kamil, manusia yang sempurna. Yaitu apa yang manusia yang sempurna adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Jadi manusia yang sempurna itu adalah manusia yang menghambakan dirinya kepada Allah. Wa ana minal muslimin. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bizanika mirtu ana. Saya ini adalah orang muslim. Kita tunduk, kita patuh kepada Allah. Ini yang disebut, ini yang dikatakan dengan apa nama tadi? Apa nama cabai tadi? Hah? Apa kak? Manusia yang sempurna. Manusia sempurna itu. Nah, jadi kita memang sudah tepat jalan kita diantar oleh orang tua wak di pesantren. Bu ya,
sangat bersyukur, sangat berterima kasih kabak dia jamak yang mantan dia ke pesantren. Pengalaman dia berceritaan. Bisa dia bayangkan, dia di kelas 5 tolah nanak ke merantau ke Jakarta, Pajar. Aduh kawan dia nyok ke 6, dia ke 5. Nyoba ke dari muka guru lah. Nyok ke pi ke merantau, dia nginep pi merantau. Baik joe. Cuma yang tak bayang awak merantau, tapi mengada rantau tu nak ada tapi kia. Mengawal arsinan sebagai awak arsinan. Biar pai pulang sampai ke mak, mak awak pi merantau mak. Kaslimo biar Rinaldi ni mesti dei. Mengawal rantau tu, ana merantau tu. Pulang ah barangke dari kampung. Itu merantau. Barangke dari kampung. Itu nomor rantau. Ah kacik mbak biar ah betul lah. Tamen SD ku dulu, lah tamen SD kopi merantau lah. Ayolah lah ngelati. Lah tamen SD Pak Lan, ya dan tanya mbak biar kopi pesantren pi merantau. Kan ada pilih merantau dari ya. Ah, walaupun merantau dah ke namanya. Kemarin tahu dah kena punggung kasih keringan-ringan. Pun merantau. Jadi tanya tu merantau tu dalam bahasa pengalaman Nabi namanya hijrah kan. Jadi hijrah. Jadi ini yang membawa perubahan terhadap diri kita. Memang hijrah wak. Merantau wak dari rumah ke pesantren. Oh, merantau ini kau. Nah, mengawa salamu merantau mencari modal. Mengawa merantau? Mencari pokok, mencari modal ya. Ada modal aneh. Awak merantau namanya, tapi menjadi gelandangan, terlunta-lunta ke sana ke sini. Berarti awak nak mencari pokok, awak merantau, nak mencari modal namanya itu. Nah, jadi selama di pondok, awak adalah mencari modal. Yang pertama modal awak adalah mencari keimanan. Itu modal wak. Menjadi manusia yang bertauhid, manusia yang percaya, yang yakin kepada Allah, kepada Allah. Itu modal wak. Makanya awak disebut Isra tadi, ya resa minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjid haram Mekah sampai Masjidil Aqsa di Palestina tadi. Itu merantau wak. Modal wak mencari, meningkatkan kepercayaan wak, keimanan wak kepada Allah. Nah, jadi salam wak pesantren kau adalah menggali, menanamkan, mendudukkan paham wak sebagai insan, supaya wak semakin kokoh keimanan wak, ketakwaan wak kepada Allah. Innamal mu'minuna allazi na'iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat 'alaihim zadatuhum imana alai wa 'ala rabbihim yatawakkal. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah orang yang apabila disebut ayat Allah wajilat takut gemetar, benar-benar hatinya ini tunduk kepada Allah. Wa iza tuliyat 'alaihim ayatuhu, apabila dibacakan ayat Allah bertambah imannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhannya mereka itu bertawakal. Ini yang kita praktekkan, yang kita kerjakan setiap detik, setiap saat, setiap waktu di pondok. Pertama, iza zukirallahu, awak selalu menyebut nama Allah. Najak, ya kan? Berzikir awak. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Inilah kau baca satu hari. Karena awak menyebut yazkurunallaha qiyaman wa ala junubihim, awak selalu menyebut nama Allah di saat duduk kita, di saat tidur kita, di saat perjalanan kita. Ini yang awak tanamkan, yang awak biasakan, yang awak pakai selama di pesan. Ini modal yang tidak pernah habis-habis, modal yang tidak pernah kering-kering. Ini yang disebut namanya kepercayaan, ketangguhan hati, ketetapan hati kita yang membuat kita itu kokoh. Ini yang dipegang oleh Rasulullah, tidak mau menyerah, dikucilkan, dihantam, dibuang dan disingkirkan oleh masyarakatnya sendiri, kota Mekah. Namun Nabi Muhammad tetap kokoh, ulet mendakwahkan, menyampaikan agama Islam. Ini modalnya. Iza zukirallahu wajilat kulubuhum. Jadi memang hatinya ini selalu disebut, dibacakan ayat-ayat Allah. Nah, disebut nama Allah. Yang kedua, mengawal di pesantren, wa iza tuliyat alaihim zadathum imana. Dibacakan ayat Allah, dibaca dek kazan, dibaca dek azim, surah Al-Isra, dibaca dek ajo terjemahnya. Jadi ayat-ayat Allah itu disebut, bertambah iman wa tarik. Pangana samulonyo, yo kula hendak, kula yo kula hendak. Tapi dengan sering dibacakan Allah, mulai ketetapan hati Allah. Ini modal Allah yang kedua yang Allah dapat dari pesantren. Buntuh Allah itu, muju Allah. Syukur Allah, bertambah iman Allah, bertambah keyakinan Allah. Sama di saat di jeda-jeda itu ada pikiran yang mono-mono, ada pikiran yang jauh-jauh, baca ayat beliau. Ada orang memecahkan ayat, ada yang melepaskan, semakin berulang. Yang ketiga yang menjadi modal wa'allah rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhannya dia tawakal. Lambek kiriman tibu, lambek amak datang, samba coba ada, samba ayam kacau loh, madagian gak banyak, ya kan? Artinya itu hidup. Tidak salah dua lah, ini nancak ke dia dah. Adunan susah, adunan payah, patang kaji tafsir kaindah. Wa iza masahud daru. Apabila kemudaratan menyentuhnya sampai kepadanya. Cuma kaindah menyebut menimpa. Ini masalah tangkap titi. Tanyalah kaindah nak tegak tu. Wa iza masahud daru, dan apabila kesusahan menimpanya. Dalam tafsir tadi dikatakan apa yang diungkap oleh Raya dalam ceramah petang, menyebut nama-nama kitab, macam kajian-kajian fikihnya, kajian-kajian tafsir. Dekat itu awak ceramah, kau akan menyebut kata-kata Allah, menyebut sabda Nabi, menyebut kata-kata ulama, menyebut ini tafsir. Itunya aja baca labara tahu yang aja sebab jadi nasaran saya dah untuk ceramah aku. Ya benar lah, sudah ceramah aku sudah hanya candu ada. Tapi kalau seandainya nak mahu sabu sabu kaji tadi nak rapi, asing konyo bagak di muka rimah saya, muka rimah berentan lantar pokok. Betul, mulai mulai dah mulai lagi lah. Nanti depan saya sampaikan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir seperti itu ya cendia. Nak keperdi? Hampir seperti itu gaya ceramah.
Bahlah itu. Jangan bagak dia di mukadimah, mukadimah bantu orang masuk surga tu. Am saya sialah Melayu je kan. Ha indak. Jadi pesan awak tu harus pak tata isinya. Nah, jadi awak menyampaikan ayat Allah. Nah, masa ayat Allah wa sabuik-sabuik makunya itu gun hafalan tu kadit. Tu gunnya awak baca-baca oh buang-buangan. Nak takkan nak tanya tolah biari kok. Lah jam 7 pagi kira-kira ya kan. Awak inginnya sampai jam 10 ke ceramah. Mangnya nak konsumsi ge wak, nak sarapan wak. Lah itu sakin asiknya wak. Lah. Ah jadi dalam tafsir kaji keindapatan yang kesusahan itu pertama fakir ya kan, yang kedua sakit. Nah, Allah bansai sakit nah. Arti itu awalah fakir. Apa dah fakir je miskin. Ah, aku masuk je fikirkan ni lah. Apa bedanya fakir dengan miskin? KBB. Awak yang menyalahkan duduk masalahnya nak bayu. Kalau fakir orang yang tidak punya mata pencaharian, menganggur total. Nak do bakarajo, keterampilan nak do kapandai nak do pamaleh tinggi lo. Mana bayu? Pamaleh. Makanya awak ini jangan pamaleh maleh awak. Makwa kuat tu sesuai. Jangan taruh cocokan awak kuat eh. Maleh mana? Makanya kacik kapian batang mangkar Al-Qur'ana lam yusirhu bihazihil halati. Sia yang acak baca Al-Quran inyo indak akan dapat rongkoh do yusra indak pikun do katiko gaya eh. Ada orang muda orang pikun saya umul mawaleh orang pikun saya maksud pikun tu nak mau mandangan anak elok apa pikun saya tu ditunjukkan anak elok ditunjukkan apa ya nak didangah lah pikun nama itu mak ya tak. Ya lebih kuat mereka. Lebih kuat nama itu. Lah dinasihati, lah ditunjukan, lah diajak. Ah, makanya itu baca Al-Quran. Mangkar Al-Quran alam yusiru bihazil halati. Petang kajian akan indah. Ya kalau dia. Itu kajian petang nak. Ya kalau dia nak. Jadi akaji-kaji waktu sahabat-sahabat rifal. Itu nabi sahabat satu hari kami itu. Zul. Awak besuan ah kaji tadi itu sabitkan kawan Rangga. Ambo kajimu tadi tentang orang yang baca Al-Quran. Jadi siap orang yang baca Al-Quran tu inyo bebas dari sifat rongkoh, dari takwi, dari pikun. Nadanya kepikun pikun ni lah. Sapa utak itu berjalan. Jadi pikun tu ke utak itu lah mandek lo. Lah stagnan kacik Rinaldi. Lah mentok. Nak temuk lah. Lah mentok nak berfungsi lera. Kan pikun tu. Nak muah berfikir lera. Makanya UBE adalah baca Al-Quran. Awak baca Al-Quran sama ni. Kau sementara kawan akan baca surat Najmiah. Entah jam 10 baca kau tak kini kan. Itu baru cerita tentang pengaruh lingkungan. Ya kan? Lingkungan tu adalah menciptakan, mempengaruhi karakter awak, pribadi awak. Linuriyahu min ayatina. Kami untuk menunjukkan, memperlihatkan kepadanya kebesaran-kebesaran kami. Jadi dengan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah Allah menunjukkan kepada manusia inilah keagungan Sang Khalik pencipta alam, pengatur alam ini yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Masa perjalanan Isra dari Mekah ke Palestina itu hanya waktunya sesaat. Selantai. Kalau menurut teori itu membutuhkan waktu, ya lebih kurang. Kalau dengan keadaan cepat lebih 7 jaman. Ini hanya sesaat. Itu baru seputar tentang Isra, perjalanan darat. Nah, perjalanan darat. Perjalanan manusia, apa sebenarnya darat itu
simbolnya, tetapi inilah perjalanan manusia. Nah, perjalanan manusia ini adalah menggambarkan hubungan manusia dengan manusia. Ba'a manusia dengan Ilham, Ba'a Pian dengan Anif, Ba'a Zainul Arif dengan Perdi, Ba'a Zainil Anil dengan Repo, itu manusia. Hari Senin Celai, Kak Tiara, Kak Rizky, Buya sebagai penguji kompre. Kompreko Kak Oriza adalah ujian mata kuliah secara umum, Kak Putri. Ada materinya antropologi, sosiologi, dakwah. Antropologi itu tuh Ridho. Apa sosiologi itu tuh Farel? Hah? Apa sosiologi itu tuh Rizik? Hubungan antara manusia dengan itu yang sosiologi. Ba'a Azam dengan Sabal, Ba'a Kak Jepredi di asrama, Ba'a Habib di musala, Ba'a Kak Rafi di kamar mandi sesama kawannya, Ba'a Lo Kak Rahmi dengan Kak Desti, contohnya kan, Ba'a Amanda dengan Niswa. Itu adalah sosiologi, Anggi. Nah, bicara interaksi manusia dengan manusia, makanya ada hadis Nabi mengatakan, malam yukrim kabirana walam yarham sagirana falaisa min minna. Arti turehan, malam yukrim kabirana, siapa yang tidak menghormati, memuliakan, ya Fahim, ya Fardan, ya Fardan kan, lelakan Fahim Zaki, ya Zaki, ya Zaki, Zaki ya, siapa yang tidak memuliakan orang tua, ini orang yang gadang umur dari awak, yang dulu bayi dari awak. Kok kadang berdoa tuh, dulu layiannya berdoa. Walaupun sajam layiannya dulu berdoa. Itu Nabi SAW merubah takdir itu. Rasulnya boni kawa. Mungkin itu. Nah, walam yarham sagirana, indak sayang. Muak aja mencelia, banci mencelia dia. Aka cik Nabi, falaisa min. Nah, tidak termasuk kelompokku, iku yang interaksi sosial namanya. Jadi dia serama itu apakah itu adalah saling menghormati dan saling menyayangi. Makanya kaji yang biasa sampaian ke Kak Rizki ha, kalau lah usia 27 nanti, ditaskunu ilaiha. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Kemarin tadi malam dia tanya Sylvia, kaji wa Sylvia mulai seminggu petang, cik Sylvia kaji wa lah tibu bab nikah dia. Hebat dia lah bab nikah kajinya, ya dah bab nikah kelebaran tu kelas 2, kancang kaji bab nikah lah, berarti lah lewat bab tahara, lah lewat bab salat, ya tu lah lewat bab kitab buyu, berarti kan panjang tu bab nikah tu terakhir tak mana, kan terakhir tak mana, alam sampai bab nikah di kitab fikih fatul karib, ya nama kitab fatul karib dah. Nah, ujungnya itu kariski halitas kunu ilaiha. Tanang awak. Ya Kak Safira, tanang. Bano ko tanang awak kadil. Ada dua. Mawadah warahmah. Mawadah tu awak banyak kesamaan. Nokonyo banyak kesamaan awak. Ya. Kesamaan tadi itulah yang membawa tu senang, enjoy,
chemistry kata nikir ni kata. Ha, chemistry ya. Chemistry itu memang nyaman, asik. Jadi awak kan asik awak. Cubalah awak duduk orang dapat cik awak. Langsung nak rakut. Panjang awak eh. Siapa awak tu nak nyaman? Cubalah awak duduk nak ke orang yang mana-mana-mana. Dulu-dulu sangka biar dulu. Acuk mana-mana-mana. Itu lalu temai awak. Lalu temai awak. Menilak awak kajar temai-temai saja. Ha, jadi dia mengalaminya mendewak tu tu mah. Sama lo dah wak, aduh lo dah musil sajak dulu, nak kini ya dah nak jahit tu dah. Nak mau ditagang ya dah, labangnya ke kepemina, mengerik tu temen orang, bisa temen je bro. Temen. Melilah awak, tapi itulah lah, awak menghadapi perjalanan awak. Bawa caranya yang baik, tidak aduh. Jadi memang hidup tu memang penuh dengan perjuangan. Tak boleh lah cengeng tu lari pulang awak. Oh, begini awak ya. Awak cari modal apa? Lah, merantau ke pesantren kan? Lah, jadi banyak kesamaan. Ayang kadu warahmah. Warahmahku adalah awak saling memahami, saling mengerti atas kekurangan. Iko yang pakai di asrama. Nah mungkin lo dia tu punya peti sini roh patakui sini. Nah mungkin sini tu ibad ya sedolah ya doh. Nah mungkin nyonya pintar sedolah ya doh. Dengan ada pintar, makanya awak tahu ada orang yang tak pintar. Cuma lah tinggi lo sedolah sama tinggi lo lah. Balik bantu ya kau. Hah? Bantu tu kau padel. Sama tinggi sedolah ya, sama kadang sedolah ya. Bantu ya tu, duya kau. Nah makanya awak caliak gunung tu, awak caliak itu kan dek beragam, adonan tinggi, adonan pendek, adonan menjulang. Itu yang membuat keindahan. Jadi ada jagungku macam meratuan, dia terlampau dah kan. Tapi kan jagungku bagian yang tidak tinggi. Mana tinggi jagung pada kerambia? Hah? Jangan jagungku minta ingin tinggi seperti kerambia lo. Payah orang ambil buahnya. Bajenjang ambil buahnya seperti kerambia lah. Tentu pakai baruk lah ambil eh. Apa boleh dijual utang keram? Utang jagung tadi. Ah cuma jagung ko kadit. Adolo pituai lurih batan jagung. Baluri batan jagung tu kalau lah buahnya mana merunduk. Samula je padi nak ke kanista. Ah padi itu makin besinya merunduk. Itu nak belajar namanya alam takambang jadi go. Alam takambang jadi go. Itu yang meraja awak dengan alam. Itu yang tidak tertulis. Nah, jadi banyak ilmu yang tidak tertulis Rehan Ramli. Daripada yang tertulis. Itu belajar awak dari filosofi padi dan filosofi jagung. Menunduknya. Nah, jadi saya nak cakap jagung itu. Tahu apa yang menunduk jagung. Ya. Tapi ini bagaimana? Nah, boleh itu ya. Pejagung orang itu. Okay. Ini yang disebut Allah menunjukkan kebesarannya. Dengan acaranya Allah menunjukkan kebesarannya, Allah perjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Innahu wasami'ul alim. Innahu wasami'ul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan maka modal kita itu mendengar dan melihat. Cuma beruji ya pak. Siapa orang nelayi bisa memaksimalkan antara pendengaran dengan penglihatannya. Lah, dia siapa yang terpengaruh dek suara, saya yang terpengaruh dek penglihatan. Dengar kau, ayo ikuti ya. Pegang hidung lah. Pegang hidung. Ana apa sih? Ana ni kira suara atau penglihatan? Pendengaran awak atau penglihatan? Ana ikut gini kok. Suara atau penglihatan? Pegang mata. Pegang kaniang. Kaniang. Banyak nanti gitu kan? Kaniang kok kaniang ah. Nah,
apa wak menetapkan pilihan wak? Nama nang kerikuan, pancalian wak kuah, pendengaran wak kuah, apa wak menetapkannya le? Baca retu keri do, awe dua orang, awe teringo. Ah, tu nama kerap baca do, jadi nama kerap baca orang tak? Ia dua orang jauh teringo baca. Ah, jadi menentukan kebenaran tu nama? Nah, ini memang bisa-bisa jadi pendengaran awak tidak cocok dengan penglihatan awak. Ah, kacik kawan awak Kak Pajar tu penimpu kece. Tu kan kacik kawan awak. Tapi dalam pancalian awak mulai jam 7 tu Kak Pajar lapel. Nah tu sarapan. Suatu masuk kalai sampai jam 12. Sehari, besok letak katolong. 2 hari, 3 hari, 4 hari. Nah nampak lah tak kata, nak dah. Ah, nama dah benda tu. Nah nak dengar tak nak saya lihat. Makanya pagunuan keduanya. Nah mendengar, aku melalui nasihat. Kacik biya, ya mendengar. Ah, tapi nak balik, biya mengundang dua ustaz awak. Anjo Zaki sama Kak Azim. Ini membaca mereka, matur saya lihat mereka. Ah, tadi kan surah Al-Isra tadi pun. Ayat berapa? Ayat 1 tentang Isra. Ya, tentang perjalanan Nabi. Lalu mi'ratnya. Lah, kini kita masuk mi'ratnya. Ah, jadi awak harus bermodalkan penglihatan dan pendengaran. Itu yang awak pakai dalam belajar. Lah, untuk membantu fokus konsentrasi awak. Awak salam waktu kan antara mandanga jo pancalian aku kan nak cocok lo batangka taruh je. Itu contoh tadi. Awe dua tu ya. Bagus, itu bagus. Nak tapang lo kan? Makanya ini menguji nyali konsentrasi awak. Makanya biar satu kali ada kawan awak yang nak dapat je kaji. Ada dua yang biar dia bantu untuk membantu konsentrasi. Pertama, tangan ku aja lapih dari nenek baca guru tu, Kak Pihan. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu as-sami'ul basir. Ini membantu fokus. Jadi antara penglihatan awak, pendengaran awak dan gerakan tubuh awak menyatu dengan kitab. Ye, kok pakai ya? Jadi biar sudah membantu menyampaikan ke guru, tolong dipantau anak-anak kita, santri kita belajarnya seperti itu. Jadi pastikan seluruh santri sudah melihat kitab, mendengarkan suara guru dan gerakan tubuh tangannya itu sudah fokus kepada kitabnya. Ya. Yeah. Itu yang pertama. Yang kedua, biasakan sebelum masuk kelas ya karate dan sesudah belajar membaca kembali A yang dipelajari tadi. Baca saya. Dapat nak dapat baca saya dulu. Dapat syukur lah. Baca. Nama ni nak dapat tadi tu, itu ilmu dah waktu firan. Nama ni nak dapat tadi tu ilmu. Kalau nak cari, baca ranyo tu pari dicatat ni nak dapat tadi. Makanya biar juga sujuah kini ada metodenya mencari kata-kata sulit ke selfie. Awak biasa kalau tu pari kebiasaan awak tulis kata-kata sulit tu Rio Ferdinand. Yeah. Jadi bukan modal awak batulis, batulis tu. Jadi selesai beraja tadi, anan sulit tadi. Cuma, tanya beko ke Rehan. Rehan, artinya zalla, artinya qara'a. Jadi secara beransur-ansur, secara bertahap,
awak tahu dan awak mengetahui anan sulusudi. Akhirnya nampak yang tadi itu jadi murah. Bisa nih kerajaan tu? Ini paham atau? Paham kerajaan tu itu yang membantu awak konsentrasi. Tapi awak membaca kitab yang awak sangat tidak akrab, tidak mengerti, pasti awak susah untuk konsentrasi. Makanya akrabkan diri awak, pikiran awak dengan kitab tadi candi. Pangan awak. Lah, jadi innahu was-sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Ini bicara tentang Isra. Nah, di Isra ini di masa Nabi menempuh lokasi-lokasinya. Harus tahu atau? Nah, pertama Nabi menempuh lokasinya Masjidil Haram. Nah, di mana Masjidil Haram? Mekah. Ah, yang ada di Masjidil Haram tu? Ka'bah. Ah, yang ada di sini lain? Apa peristiwa yang awak tahu tentang Makkah? Kalau dalam Al-Quran Makkah itu namanya Bibak Kata. Surya itu kak, engkau rezeki apa jadi? Bibak Kata. Ah, pada apa sih engkau itu? Hah? Ah, siapa yang kak lewat kak tadi? Beko apa eh sektoran kabiyah kak lewat kak tadi? Bicara tentang Makkah terdapat dalam surya Ali Imran eh ayat nanti dicek awak belajar awak merujuk lah punya referensi awak. Itu yang pertama sampai persinggahan Nabi, perjalanan Nabi di Isra, ya kak Nadira Mekar, ya kak Rizki Akrim, Masjidil Haram Mekah tu. Lu ingin ke Mekah tu belajar? Dua belajar harus ke Mekah awak. Niatkan dari gini. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata la syarika labbaik. Nah, yang kedua Nabi melewati namanya Thayyibah. Ah, namanya Thayyibah ni yang sampai di mereka jebul di sinilah engkau nanti akan hijrah. Namanya di Madinah. Di mana hijrah? Madinah. Lah, yang ketiga Nabi di Malai. Nabi itu lanjut dengan Bukit Tursina. Ah, Bukit Tursina di mana tahu tu Bukit Tursina ayatnya? Suryatin watini wazaituni wa turisinina wa hazal balad wa hazal baladil amin, ya kan? Demi tin, tin itu bodoh wa tini wa zaitun. Nah, kok peduli dengan lingkungan kau, peduli dengan buah-buahan, makanya makan buah. Eh, makan buah wak boleh sehat awak. Jadi buah tu dalam ilmu kesehatan disebut herbivore, manusia yang suka makan tumbuh-tumbuhan. Makan buah, ya itu tumbuh-tumbuhan bandar kan? Herbivora awak. Jangan daging karagian saya makannya. Lauk kalau awak saya, tapi diimbangi juga makan. Nah, jadi makan cuma dak awak, makan herbivora itu kan, makan gulai paku. Ya kan? Tanya tu lah jauh nak bantau ke rezeki krim, ke rezeki ha, taragak lo makan gulai paku awak. Tiba dia kata nak aduh nak pandai ambil gulai paku. Tanya tu di kampung gulai nak banyak nak ambil gulai paku. Nah, herbivora. Nah, jadi karnivora tu kan perlu je tu. Nak lihat makan ayam, makan lawak, makan daging. Tapi ada orang nak ajar daging berarti kokonya jadi herbivora. Saya kata, eh? Herbivora, saya itu kalau manusia kok apa? Herbivora dan karnivora. Kalau naja makan daging berarti berarti herbivora hanya tuh.
Azan terbi furato karefo. Ah, jadi banyak yang berkaitan dengan ilmu anak. Ini kan ilmu apa yang saya tadi ke sedalanya. Ah, Bukit Tursina. Apa simbolnya? Ah, yang peristiwa terjadi di Sinan. Ah, kalau bahasa lainnya Bukit Sinai namanya. Nah, ini Bukit Tursina ini, Bukit Tursina ini tempat Nabi Adam berkata, bertakalum. Tempat Nabi Adam, Nabi Musa berdialog dengan Allah. Makanya Nabi Musa termasuk Nabi Ulul Azmi. Wasbir kama sabara ulul azmi. Ah, bila kajian tu kan dah? Bila tu kajian tu? Wasbir kama sabara ulul azmi. Jadi modal awak di pesantren karena ni sabar. Sabar lawak kayak Adran Duni. Takah sabar Nabi Ulul Azmi yang punya keyakinan? Harus sabar lawak kayak Saidul Bayu. Sabar lawak. Kalau nak sabar lawak, tidak akan berhasil lawak. Jadi orang yang sabar itulah yang membuat orang yang tuntas, orang yang berhasil. Karena bangihan, dek guru. Sabar lawak, awak tunjuan diri awak lakih. Jangan cuna kena bangihan dek guru, kena bangihan taruh, kena bangihan taruh aja. Nak repo. Ah, tapi kena bangin itu adalah salah satu bentuk perhatian. Laja lewa nak solat, naja lewa lalu je tu daripada yang guru saya berarti bangin guru kawak itu. Banci guru kawak. Kalau guru saya kawak tu dijagonya kawak. Nah, dijagon orang Allah sana lalu untuk salat berarti orang sayang kawak. Jangan bangin kawak. Biar makanya sampai kini ingin dijagon banyak. Subuh tuan takana mendingin ini sedang-sedang wa dulu Pak Sofyan rindu Rasulullah Sofyan tapi waktu ini sekali nak berulang waktu kira nak bisa wak mengulangnya orang ya generasi kau sekali samu pergi ke Makkah tuan tiba di Makkah tu sekali itu waktu itu nak bawa sebuah orang tu besok ke Makkah nak lain sebuah ni tu sebuah makanya ketika Nabi sebuah di Matul Makmur tadi tu hanya sekali. Batu kalau misalnya tak kata lo kehidupan lo kehidupan tu hanya sekali. Eh, lo sekali ya. Sekali nan bisa wak. Nanti ke azam bersabuk ke Haji Priadi, bersabuk ke Rasid. Tak aku itu. Nanti lah kadang wak nak tak aku bersabuk ke Rasid lo ke Rasid lah jadi direktur. Ke Haji Priadi lah jadi camat. Ya kan ke Zainul Arif lah jadi menteri. Kak Khaira lah menjadi Perdana Menteri di Malaysia. Nah. Oke. Okay. Itu berkaitan dengan Bukit Tursina. Tempat Allah berdialog dengan Nabi Musa. Kemudian lanjut ke Adum Madian ya. Madian itu apa tuh? Ah, inilah yang dikenal namanya hubungan perjodohan manusia. Jadi memang bab nikah itu terakhir Kak Zerin. Nah, di saatnya nanti kita akan bertemu dan berlabuh dengan jodoh satria. Yang kini macamnya jodoh itu jodohku kato si Anang. Kecik siapa tuh Kak Bihan? Anang. Tahu Anang kan? Anang itu siapa? Hah? Anang itu siapa? Seleb. Arati. Nah, jodohku jenengan kan. Oh, jodohku. Ah, nanti makanya jodoh wa rasa kio wa mau ya wa itu ditentukan. Nah, konyo Madian. Di sinilah Nabi Musa ketemu dengan jodohnya. Mangga Nabi Musa di Madian ko, Kak Nazif manjan batu hanya manja batu perannya tapi dengan manja batu apa hasilnya menghidupkan ternak yang sedang kehausan. Kebetulan pengembala ternakku perempuan cantik, perempuan cantik ya eh? Anak Nabi Su'aib. Ah, iya kan.
anak Nabi Su'aib perempuan ko. Kace Nabi Musa mancaliak nak bersih berdua di sampian tu. Iko nana kalaki lah baga tertujuh manun kambing yang sapi untuk menunun. Nampak dia Nabi Musa. Iko yang namanya minoritas. Jadi awak peduli dengan orang-orang yang minoritas. Orang-orang yang nampak ada awak lemah orang. Nampak ada orang tu tidak berdaya. Iko yang harus awak peranan. Makanya yang dilakukan dek awak untuk memperhatikan ada dia atau bukan. Ada yang jahil, ada yang usil. Tolong berperan awak tampil. Ada yang kawan itu menggaduh. Awak berperan awak itu untuk menengahi. Memang psikologi awak tertekan ya tu. Adalah dulu pemuda ganteng. Tiap sebab dia nama ayam dia sebut itu dia. Tiap sebab. Sampai nama ayam dia taruh. Ya ada sana tu ya. Ada mak dia disebutnya pagana. Mak nama bapak sebut dia mak. Aja mak dia. Mak sebut dia mak anak dan ya mak nama abak nak dan je kan. Itu apa gaknya yang menyebutnya? Itulah keterlaluan itu. Nak memakai etika. Jadi nampak doa tengah itu. Jangan apa dia karelo. Berperan lah sebenarnya karelo. Alah, jangan disebutnya namanya orang tu lain. Tak boleh disebutnya. No? Tak ganggu kenyaman doa. Ya, sebenarnya kan doa tu. Tapi nak menerima ya harus disebut orang tu. No? Tapi sebenarnya acalah ya sanu inyo membantu. Itu doa tu kan? Tapi disebut gratisnya nak muah tu. Sebenarnya pak alun siap ayah pak, tapi nyokan menjee ya. Ko soalannya, tapi kalau nyokan menyebut itu dalam hal positif kan pak, itu nak kena ni. Ikunya merendahkan awak, melemahkan awak, itu nak boleh. Ia nak sanati, ko jepit dan sebut nama ya. Rizik, mana sebut nama ya Rizik ni, mana Rizik? Tak ganggu kan? Nah, Sergio, lah. Jadi kalau tak ganggu tu, jangan adu wak biasakan menyebut nama ayah kawan tu. Kadang dalam usia tu, eh cepat sebut nama ayah wak. Ni tak sesak lu ada nama ayah wak dah sebut. Nah, nak boleh. Okey. Nah, tiba di Madian, Nabi Musa berperan membantu kelompok minoritas. Orang yang terpinggirkan. Mari. Kata Nabi Musa. Baik, tunggu sebentar. Lewatan. Ayo. Bawa kambing dah mari. Minumnya kambingnya. Lah. Alah selesai diminumnya kambing itu satria. Pulanglah nak berusia tadi. Ini berdua. Cantik. Mereka cantik ke Rehana. Ya. Gagahnya model Aldo kalau kaki ya. Yo Karido. Ah Karido ko minta iklan kan pas sana ya. Sampo. Nah, itu minta kan. Nah, jadi pulang nomor 2 tadi. Ah nanti cari dalam kitab Dardil atau dikisahkan tu. Nak paham? Ada sabit 60 situ. Siapa nama yang bersih itu tu? Saya nak milih lelaki kandri. Saya kenal ada. Nyala meninggal tu malu sebab kenalnya. Lah tiba di rumah ke Ais mengacik lah nabur situ. Ah bertanya lah Nabi Su'aib ko kak KK. Bawa ke pulang. Lah minuman kambing tu aja. Allah pak. Tadi ada pemuda gagah, pemuda berani yang menolong awak. Tolong pak. Inyo tadi mencari anak lelaki itu baru-baru buik je. Awak lah mencunguh-cunguh je ni tu. Anak tu memagih kesempatan tu. Limbo lah dan kek je batu tu sini. Kalau lagi ya. Di sini tu minuman kambing tu lah pulang. Lepih lah. Pak. Lamarannya pak tu awak. Itu kayaknya. Artinya. Lah ado peran sosial. Nah, lah barajawa, lah menuntut ilmu wa, lah selesai studi wa. Bosobo jodoh hal itu. Yang kini jadi jodoh wa. Nah, jadi tamai warinya tak tontong kalau meja guang kau, tak tontong kalau meja guang,
tak guna-guna kejaman masih dahulu kata andung. Lalu sudahnya lah bah babini. Itulah jadi sampai itu. Wah, di Madian. Itu simbol perjalanan hidup. Insya Allah kita dipertemukan dengan jodoh, Pak. Yo Kak Pais, insya Allah bertemu dengan jodoh Pak Kanil. Lah jam berapa hari Kanil? 8. Kok jam berapa tahe kok? Kok Isra berubah? Dia buka sudah panjang kok sampai luhur kok. Nah itu berkaitan kok kawanan dari tadi ya lu mencoba-coba miaratnya. Nah makonyo sampai akhirnya di Baitul Maqdis. Nah tiba di Baitul Maqdis, makonyo Baitul Maqdis itu lanjut tuh ke atas tembus ke langit. Jadi Baitul Maqdis itu ada hambatannya itu. Nah, jadi sebelum Baitul Maqdis itu ada namanya Betlehem. Baitul Lahmi namanya Kak Ibariski. Disitulah Nabi Isa dilahirkan. Nabi Isa dilahirkan di Baitul Lahmi. Itu namanya. Nah, di mana namanya? Di Baitul Lahmi. Disitulah Nabi Isa dilahirkan. Nah, ini adalah perjuangan seorang anak berbakti kepada orang tua, menunjukkan perjuangan yang sungguh-sungguh yang tidak didampingi ayah. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Jadi Nabi Isa itu diberi kekuatan dengan Ruh Kudus. Yuk Kak Siti, dengan Ruh Kudus. Yuk Kak Irna, diberi kekuatan dengan Ruh Kudus. Itu Nabi Isa. Jadi di dunia ini yang tidak pakai ayah, Nabi Adam cie dan cie Nabi Isa. Itu tidak ada ayahnya. Berarti di tengah yang umum ada yang khusus. Ini keagungan Allah. Baca cara Allah Ta'ala, ya itulah caranya Allah menetapkan, menentukan. Nah di sini lah Nabi Isa berargumen melindungi orang tuanya, dianggap jan orang tuanya salah langkah. Makanya anak ini yang mengecek dalam buayan dulu, ia menjadi saksi. Pertama adalah Nabi Isa. Yang kedua anak ini menjadi saksi ketika Nabi Yusuf. Kudat cabik bajue di belakang. Itu adalah sebagai simbol Nabi Yusuf itu menghindar dari kesalahan itu. Cabik baju di belakang. Berarti Nabi Yusuf menghindar diegang. Tapi kalau cabik baju Yusuf di mungkau, berarti Nabi Yusuf yang aktif. Nah, selesai di Baitul Maqdis di Palestine lah, lanjut Nabi Muhammad Mi'raj. Mi'raj itu naik, makanya di Baitul Maqdis itu lanjut. Nah di Baitul Maqdis pernah kiblat di situ berapa bulan? Anam balik bu ya Rahmat Effendi, berapa bulan? Jadi selama 16 bulan 2 tahun kurang umat Islam berkiblat di Baitul Maqdis. Itu peristiwa perjalanan agama ya. Tahu atau perjalanan agama. Nah, mi'raj artinya naik. Ayo kita dengarkan. Kak Azim baca surat An-Najmi. Ah, bicara tentang mi'raj kok varinya Surah An-Najmi ayat 12 sampai apa balik ke ceritanya. Kariski Yakrim, dengan gua. Bismillahirrahmanirrahim. Atau bisa Kariski Yakrim ulang atau itu? Mau ulang melihat tanpa mencari surat? Tidak, nah, lo dengar, yuk, konsentrasi, ya. Aku lama-lambik,
Atu lo, coba ambil huruf ya. Apa? Apa kita tasdik kan? Nah, dua kita tasdik dah. Oke, apa tu marunau? Ah, artinya lo, Zaki.